Nah ini tarragon ya, waktu di dalam tuh nggak kena matahari agak lama, pas ditaruh di kena sinar matahari langsung dia mantap. Ini saya jual satu net pot 50.000 ya. Jadi untuk masak apapun masakan ibu pasti enak pakai tarragon dan batangnya ini. Sebaiknya setelah sampai di tempat Anda, itu aja langsung taruh di tanah, karena kalau di tanah langsung dia besar, 2 bulan udah gede banget gitu loh. Nah cara penyemaiannya gampang. Jadi caranya gini ya, ini dipotek aja, potek, ini tinggal ditancap begini, dia tumbuh lagi kok, langsung dia numbuh. Sebegitu gampangnya lah pohon tarragon ini. Dan buat masak ikan, ayam atau apapun, atau nasi goreng pakai ini, wih rasanya pasti mantap. Nah kalau di pot segini aja nih ya, kan dipetikin terus tuh tiap hari buat masak gitu. Tapi dia untuk berkembang seperti yang itu ya tidak mungkin, karena dia di pot dia akan nggak bisa besar. Tapi daun tumbuh terus kalau dipetik buat masak ya. Nah ini ya tarragon setelah umur 2 bulan kalau taruh di tanah dia begini, dan bunganya pun cantik kuning warnanya, kelihatan nggak tuh bunganya cantik, tuh bunganya cantik.